Viral video keributan di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Keributan itu terjadi karena terdapat warga yang tidak terima motornya ditarik oleh debt collector. Dalam video beredar, tampak keduanya terlibat aksi saling lempar batu di jalan dekat pemukiman warga. Salah satu pria terlihat membawa benda mirip kayu panjang sambil terus menghindari lemparan batu. Aksi keributan itu pun sampai masuk ke halaman rumah warga. Terlihat ibu-ibu yang sampai histeris dan berlari ketakutan dengan kejadian tersebut. Panggil polsek, teriak salah satu pria dalam video dikutip dari akun Instagram Medsos Zone, Jumat, 28 Juli 2023. Terpisah, Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Trinugraha membenarkan kejadian dalam video. Namun, peristiwa itu terjadi pada Selasa 25 Juli 2023. Adapun keributan dipicu penarikan motor milik warga oleh debt collector. Karena tidak terima motornya ditarik, sehingga terjadi keributan dalam video. Korban tidak ada. Kejadian berawal dari motor yang ditarik DC dan konsumen tidak terima, mendatangi kantor DC sehingga terjadi keributan, ungkap Bayu. Saat ini, kasus tersebut sudah diselesaikan dan sepakat berdamai antara warga dengan debt collector. Motor milik warga juga akhirnya dikembalikan.